ma'al ghalabati. Dia tulis kat sini terjemahnya serta rata. Kan? Maknanya dia mengalahkan bahagian yang ada najis tu lah. Bukanlah percik tu najisnya banyak, perciknya sikit aja. Kan? Najisnya satu meja, perciknya macam ni je. Yang tu je kan? Itu tak jadilah. Ha. Kemudiannya, maksudnya percik tu kena kat semua tempat lah yang ada najis tu. Eh? Dia beza dengan najis mutawasitah. Najis mutawasitah kita kena lalukan air tu. Kan? Air kena dialirkan dekat atas najis tu. Yang ni tak. Ini dia renjiskan aja. Yang pentingnya merata. Kan? Tu yang diterjemahkan sebagai merata. Ataupun apa? Diratakan serta rata. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Insya-Allah kita terus mulakan, kita baca terus pasal yang ke 18 eh. Pasal yang ke 18. Qala rahimahullah, faslun al-mughallazatu tathuru bi ghasliha sab'an. Ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها والمتوسطة تنقسم إلى قسمين عينية وحكمية العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها والحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها يكفيك جري الماء عليها. Okay. المغلظة. المغلظة تطهر بغسلها سبعا. Najis mughallazah itu suci dengan membasuhnya 7 kali. 7 kali itu pula selepas dihilangkan ainnya, dihilangkan ain najis tersebut, zat najis tersebut dan sifatnya lah. Maknanya hilangkan najis tu barulah yang dikira basuh 7 kali, kan? Ha. Bukan 7 tu kali ke-7 baru hilang najisnya, kan? Itu baru kira sekali. Ha. Jadi seterusnya ihdahunna biturab, salah satu daripadanya dengan tanah. Salah satu daripadanya dengan tanah. Yang ni kita tahu, ini dipanggil sebagai sertu. Kita panggil sebagai sertu. Dan salah satu daripadanya dengan tanah, yang paling afdal tanah itu yang paling awal. Paling awal, yang nombor satu. Itu afdal. Tapi bukan syarat. Afdalnya yang nombor satu tu dengan tanah. Kalau nak nombor 7 pun boleh. Begitu. Dan yang dengan tanah ni, dia boleh dengan 3 cara. Satu, kita masukkan tanah ke dalam bekas air, dalam air tu kita campurkan, kemudiannya kita tuang. Cara yang kedua adalah kita letakkan tanah dekat tempat tersebut, kemudiannya kita tuang air. Cara yang ketiga, kita letak air, lepas tu kita letak tanah. Pun boleh juga. Maknanya yang pentingnya ada air yang bercampur dengan tanah. Tak kira lah bercampur tu macam mana. Yang penting ada salah satu daripadanya, air tu bercampur dengan tanah. Okey. Kot lah, katakanlah dia yang ada cuma bekas, yang dia ada cuma gelas. Dan dia sayang pula nak letak tanah. Kan? Jadi dia letaklah tanah kat situ, tu dia curah lah air. Kan? Itu cara yang sangat mudah. Yang penting tanah tu bercampur dengan air pada basuhan tersebut. Jadi salah satu daripada 7 basuhan tersebut dengan tanah. Ini najis yang mughallazah. Yang kedua, al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah najis yang ringan.
Najis yang ringan ini disucikan dengan birasyil ma'i alaiha, dengan percikkan air ke atasnya. Ma'al ghalabati. Dia tulis katanya terjemahnya serta rata. Ya. Maknanya dia mengalahkan bahagian yang ada najis itulah. Bukanlah percik tu najisnya banyak, perciknya sikit aja. Kan? Najisnya satu meja, perciknya macam ni je. Yang tu je kan? Itu tak jadilah. Ha. Kemudiannya, maksudnya percik tu kena kat semua tempat lah yang ada najis tu. Eh? Dia beza dengan najis mutawasitah. Najis mutawasitah kita kena lalukan air tu. Kan? Air kena dialirkan dekat atas najis tu. Yang ni tak. Ini dia renjiskan aja. Cicit. Yang pentingnya merata. Kan? Tu yang diterjemahkan sebagai merata. Ataupun apa? Diratakan serta rata. Kemudiannya sesudah dihilangkan zatnya. Sama juga. Eh? Sesudah dihilangkan zatnya. Zat najis tadi itulah. Wa izalati ainiha. Dan hilang juga apa nama ain najis tersebut. Najis mukhaffafah ni kita tahu dia adalah najis kencing bayi yang berumur bawah 2 tahun kan. Jadi maknanya kena juga hilangkan najis tu, bukan tak kena hilangkan, kena juga hilangkan. So hilangkan juga kesan najis tu, tapi hilangkan kesan najis ni kan boleh je, boleh je dengan cara macam-macam. Mungkin dengan tisu, mungkin dengan wet tisu dan sebagainya. Tapi wet tisu dia tidak menghilangkan najis kalau najis tu mutawasitah kan. Dia cuma hilangkan ain najis. So ain najis hilanglah bila pakai wet tisu. Tapi dari segi hukumnya najis masih ada lagi. Kan? Tapi kalau najis mukhaffafa senang je lah. Renjis saja lepas tu. Kalau najisnya mukhaffafa. Tapi kalau najis mutawasitah, itu yang nombor tiga. Al-mutawassitah tu tangkasimu ila qismain. Mutawassitah ini pula ada dua jenis. Yang pertama, najis yang dipanggil sebagai aini. Yang kedua dipanggil hukmi. So, najis aini itu apa dia? Najis aini adalah yang baginya ada warna, bau atau rasa ataupun dan rasa. Kan? Maka tak dapat tidak, maksudnya mestilah daripada menghilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Okey. Yang ni pun sebenarnya kita dah belajar daripada dulu lagi bab membersihkan najis ni. Cuma kita kata membersihkan najis ini kecuali kalau memang tak boleh nak hilang. Contohnya bau dah hilang, rasa memang tak ada tapi warna masih ada. Contoh darah. Kan? Bila kita basuh, darah tu tinggal warna. Baunya dah tak ada, dah bersih dah. Tapi warnanya masih lagi melekat. Maka bagaimana keadaannya kalau susah untuk dihilangkan warnanya atau baunya, kan? Yang mana bila dah basuh, dah kikis, dah letak sabun, dah hapus semualah, kan? Dah cuba sedaya upaya, lepas tu masih lagi ada, maka ia tidak memudaratkan. Maksudnya kalau ada, maka dia dikira sebagai uzur. Maksudnya kalau masih ada lagi, dia dikira sebagai uzur. Maka dah jadi sucilah tempat tersebut mengikut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Hanya tak ada masalah lah. Boleh dah lah pakai. Walaupun masih lagi kesan darah. Dia tak kira banyak ke sikit ni. Tak kira banyak ke sikit. Walaupun banyak. Tapi dah cuba. Cuba saya upaya. Kan? Tapi kalau bau dan darah tu masih ada, dua-dua sekali ada. Tadi saya sebut atau bau atau warna, bau atau warna. Kalau bau dan warna, dua-dua masih ada. Bau dan warna masih ada. Kalau dua-dua sekali, maka kena juga usahakan ataupun tanyalah kepada yang pakar, kan? Google lah sekejap, kan? Zaman kita Google lah. Zaman dulu dia panggil hadil ghaus dan sebagainya.
Zaman kita sekarang ni kalau boleh Google, Google lah kejap, ataupun WhatsApp kan, tanya orang yang lebih berpengalaman, tanya dalam WhatsApp group dan sebagainya, siapa yang tahu macam mana nak hilangkan. Orang pun bagi tips kan, dua-dua tu masih ada. Kalau dua-dua tu masih ada, maka wajib diwarisikan juga, kecuali sampai ke tahap orang kata kalau nak hilangkan juga satu je cara, iaitu kau kena potong kain tu kan. Maka ketika itu wajib potong ke kain tu? Taklah, tak payahlah potong kain tu. Waktu tu barulah dia dimaafkan untuk digunakan untuk solat, tak ada masalah, boleh guna untuk solat. Kan? Dah cuba memanglah, dah tanya orang sana sini dah, masih tak boleh juga kan? Maka boleh untuk dipakai, walaupun kata kalau lepas daripada tu baru boleh hilang. Maka bila lepas daripada tu boleh hilang, kita kena cuba lagi hanya sampailah dia boleh hilang. Nah, contohlah kata hari ni kita pakai, lepas besok tu kita cuba lagi baunya hilang, maka kita mesti usahakan supaya bau dia boleh hilang besoknya tu. Kata hari ni tak hilang tapi besok boleh hilang, so besok kena usahakan untuk basuh bagi hilang bau dia. Jangan biarkan aja, hanya dia cuba dimaafkan ketika memang tak boleh hilang tu. Kalau kita dah boleh usaha dan selepas daripada tu untuk dia boleh dihilangkan, maka wajib kita hilangkan baunya dan ataupun atau warnanya kan. Okey. Ya. Yeah. Spray dengan Dettol tidak menghilangkan najis. Air itu dah tak jadi air mutlak dah. Dah jadi air sabun kan? Ha. Jadi nak menghilangkan najis ni gunakan air mutlak. Ha. Jangan gunakan air sabun. Curahkan air. Ya, lalukan air. Ha. Atas tilam macam ni. Dia serap ke dalam ke tidak? Kalau dia serap ke dalam, kalau kita lalukan air, air tu pula serap ke dalam. Ha. Kalau air tu serap ke dalam dan memang dia lalu dan dia keluar. Lalu ni maksudnya dia mengalir, dia bergerak. Dia bukan terhenti dekat satu tempat je. Kalau dia bergerak tu baru boleh. Kalau tidak, dia masih lagi kira ada najis. Tapi kalau tilam, kalau ada najis, apa masalahnya? Tak boleh semayang atas dia je lah. Tak boleh semayang atas dia. Kalau orang tu biasa semayang atas tilam contohnya. Kan, sebab dia sakit contohnya kan. So dia semayang atas tilam. So tilam dia tu bernajis lah. Kalau tilam yang biasa orang pun tak semayang atas tilam tu, maka tilam yang bernajis tidak membawa masalah. Sebab orang tak semayang atas tilam. Tapi biasa kadang tengah sakit semayang atas tilam kan. Jadi itu kena jaga. Macam mana dibersihkan najis kalau najis tu dah meresap ke dalam. Kan? Yang tu kena jaga betul. Sebab kita yakin kan, bukan kita agak-agak. Kalau kita agak-agak tak ada masalah, sebab kita berpandukan kepada yang yakin kan. So kalau kita rasa-rasa je dia masuk ke dalam, maka tu masih lagi belum dikira sebagai najis. Tapi kalau kita dah yakin sungguh-sungguh, kata memang najis dah ada kat dalam, memang kita yakin sungguh-sungguh ada najis kat dalam, maka ketika tu memang perlu dialirkan air. Dan kalau tidak, macam mana nak bersih? Okey. Yang kedua, hukmi. Okay, yang ni pun ada kaitan dengan yang tadi tu. Hukmi. Hukmi adalah yang tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Maka memadai larian air ke atasnya. Dilalukan saja air ke atasnya. Yang ni, yakin, najis yang kita yakin ada, tetapi dia dah tak ada kesan. Bukan yang rasa-rasa macam ada. Itu was-was. Yang ini memang kita yakin dia ada, cuma dah tak ada bau, dah tak ada warna, dah tak ada rasa. Mungkin kerana dia dah kering. Kan? Kita tahu tadi ada air kencing, tapi sebab kita lambat basuh, maka dia kering. Kena angin ke, kena cahaya matahari ke, dia kering. Bau pun tak ada, rasa pun tak ada, warna pun tak ada. Tapi kita yakin masih ada, memang kat situ tu tadi ada kencing. Maka dipanggil najis tu najis aini. Najis aini wajib dilalukan air ke atasnya. Lalukan je lah air. Selesai. Ini paling simple sekali. Yang penting dilalukan air. Jangan tak lalukan air.
Ini juga yang mudah kalau kita ada najis ke atas lantai ke apa ke, kita lap dulu. Kan kita lap dulu dengan kain buruk ke apa ke. Kita lap dulu dengan kain buruk, lepas tu baru kita lalukan air. Sebab bila kita lap dengan kain buruk, dia dah tak ada lah najis tu. Kan, tetapi hukum dia masih ada. So kita kena lalukan air juga. Tetapi dia lebih mudah daripada berbanding dengan najis hukum najis aini tadi. Kalau najis aini, kita kena curah air tu lebih banyak lagi sebab nak kena bagi dia mengalir, kemudiannya nak kena bagi dia hilang daripada tu semua kan. Jadi jenuh lah kalau rumah kita tu apa macam-macam barang dan sebagainya, nanti kan kena sana sini. Jadi yang paling mudahnya adalah kita pakai kain dulu bagi hilang dia punya ain dia. Bila dah hilang ain dia, barulah kita curahkan air. So curahkan air ketika tu dia jadi macam hukum membersihkan najis hukmi. Najis hukmi. So senang je lah dalam keadaan ni. Sama macam kita sebut juga tentang budak kan. Kalau dia buang air, dibersihkan dengan wipes kan. Bila dibersihkan dengan wipes, najis tu masih ada. Tapi najis tu tinggal najis hukmi. Ha. Dah tak ada kesan dah. Sebab pakai wipes dah bersih betul-betul lah. Ha. Tetapi dia masih ada najis hukmi. Jadi bermakna perlu dibasuh nanti. Selagi mana tak dibasuh, selagi tu dia masih tanggung najis. Jadi kita tak boleh bawa dia kalau nak solat. Tak boleh nak angkat dia kalau kita tengah solat. Ataupun kalau dia datang duduk atas kita waktu kita tengah solat, batal. Ha. Kecuali kita pindahkan cepat-cepat lah. Dia duduk atas kita, kita tolak dia ke tepi. Cepat-cepat. Itu tak apa. Kalau kita biarkan dia duduk atas kita, waktu kita tengah solat, batal solat kita. Sebab kita yakin dia masih bernajis. Kan? Jadi oleh kerana itulah, pergi cuci budak tu. Cuma kita tak sebut, kita tak kata maknanya dia punya hukum dia sama berat macam orang dewasa. Kan? Sebab dia sendiri tak ada nak solat. Kan? Dia sendiri tu tidak solat sebab dia masih baby lagi. Cuma takut kita nak kena angkat dia, dia naik atas kita dan sebagainya. So kat situ tu ada kesan. Kain tu dah tak ada kesan lah. Oh tak, kalau dia dah, kita dah wipe, kalau dah kering, kalau kering dia duduk atas kain, kain tu tidak bernajis sebab kering tidak memindahkan najis. Tapi kalau dia basah, ya. Kalau basah memindahkan najis. Kita wipe akan jadi basah kan? So basah tu yang memindahkan najis. Itu sebablah baby wipes tidak menghilangkan najis. Sebab basah dia tu. Sebab basah dia akan menyebabkan najis berpindah. Kan? Jadi bila najis berpindah, sekarang ni kita letak dia atas kain contohnya. So kain tu dah kena najis. Sebenarnya selesai lah. Kita lalukan air, tak ada masalah dah lah. Contoh kita bawa budak tu, kita dah bersihkan dia dengan wipes, lepas tu kita bawa budak tu pergi toilet, kita lalukan air. Sekadar lalukan je air. Kan? Lepas tu kita letak balik di atas katil contohnya. Letakkan di atas katil, walaupun dia masih basah, tapi basah tu bukan najis. Kan? Basah tu bukan lagi najis. Jadi tu tak ada masalah. Jadi yang ni kena, betul, yang ni kena hati-hati. Takut pula letak atas kain, tu kain tu pula bapaknya pakai pergi semayang. Contohnya kan. Bapaknya semayang pula tak sah. Kan? Itu kena jaga. Okey, itu berkaitan dengan najis, cara menyucikan najis. So tiga jenis najis, tiga caralah untuk menyucikannya. Beza-beza. Okey, seterusnya. Aqallul haid qal faslun aqallul haidi yawmun wa laila. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Kan? Satu hari, satu malam. Dia bukan tajuk tu eh. Itu sebenarnya dah ada dia punya hukum dia kat situ dah. Kan? Itu dah hukum dah tu. Walaupun dia buat bol kat situ kan. Itu sebenarnya hukum dia yang pertama tu. Dalam bab haid ni, dalam fasal ni, hukum dia yang pertama adalah sekurang-kurang haid adalah satu hari satu malam. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi lain, mazhab Hanafi 3 hari. Kan? Minimum haid.
Jadi minimum haid adalah sehari satu malam. Maksudnya 24 jam lah. Kan? Sehari semalam ataupun siang dan malam masih lagi ada haid. Banyak darah tu berterusan, kan? Masih lagi ada, ada lagi, ada dicek ada. Selama 24 jam. Lepas tu tengok besok tu tak ada pula. Contohnya, maka haid itu ataupun darah tersebut telah layak untuk dikira sebagai haid. Kan, kalau memenuhi syarat-syarat yang lain pula lah. Sebab dia ada syarat-syarat yang lain pula. Kan, contohnya warna darahnya. Contohnya lagi adalah waktunya. Sebab nanti kita baca pula waktu bersuci, tempoh bersuci. Tempoh suci itu pula menentukan juga. Kan, kalau tak sampai tempoh minimum suci, keluar darah, maka tu tak dikira lah sebagai haid. Walaupun 24 jam. Kan, jadi kita sebut, sekarang ni kalau kita nak kata tu sebagai haid ataupun tidak, paling tidak mestilah 24 jam. Kalau dia keluar sekejap aja, lepas tu tak keluar langsung, esok tak keluar, lusa tak keluar, tulak tak keluar, minggu depan tak keluar, minggu satu lagi tak keluar, memang tak keluar. Maka darah tu dikira sebagai darah kotor saja. Itu tak dikira sebagai haid. Okey, yang berikutnya wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Yang normalnya biasanya 6-7 hari tu tak kisahlah. Sebab dia tak ada kaitan sangat dengan hukum. Yang ada kaitan dengan hukum yang seterusnya wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Maksimumnya adalah 15 hari dengan malam-malamnya. Maksudnya 15 hari 15 malam. Sama ada darah itu berterusan ataupun putus-putus tak kisah. Yang penting dia keluar tu lebih ataupun sampai 15 hari 15 malam dan himpunannya mesti lebih daripada 24 jam. Maksudnya apa? Contoh, hari pertama keluar sejam aja. Hari yang kedua tak keluar. Hari yang ketiga tak keluar. Hari yang keempat keluar lagi sejam. Hari yang kelima tak keluar. Hari yang keenam keluar lagi sejam. Sampailah hari yang ke-15 keluar cuma sehari sejam aja. Maka jumlah dia barulah katalah 10 jam aja. Jadi kalau jumlahnya hanya 10 jam saja, walaupun sampai 15 hari, itu tak dikira sebagai haid. Haid dia mesti jumlahnya lebih daripada 24 jam. Jumlah dia tu lebih daripada 24 jam. Kan? Jadi bila kita sebut maksimum sampai 15 hari 15 malam dengan syarat jumlahnya lebih daripada 24 jam. Ha. Okey. Jadi maknanya kalau ya. Bukan 15 hari dan 15 malam. Dan. Okey. Bukan atau. Maknanya jumlah tu selama 15 kali 24 jam. Kali 24 jam maknanya siang malam lah kan? Siang malam. Maknanya dua-dua tu ada, siang dan malam. Ha, dikira. So, itu dia punya maksimum. Hari yang ke-16, maksudnya macam ni je, simple je. Hari yang ke-16 barulah dikira suci. Hanya hari yang ke-16 confirm itu bukan haid. Kalau dah sampai hari yang ke-16, confirm bukan haid. Kalau masih lagi sampai hari yang ke-15, itu masih lagi mungkin haid. Sampai saja hari yang ke-16, dia dah tahu dah itu bukan haid. Confirm istihadah. Masuk hari ke-16, dia wajib mandi. Dia tak adanya haid sampai 30 hari. Kan? Pasal kita sebut kat sini, maksimum 15 hari 15 malam. Dia takkan lebih daripada itu. Kan? Dia tak boleh, dia kata tak ada, saya punya haid 3 minggu. Kata. Kan? Lain sikit daripada orang. Tak mungkin. Kan? Dia mesti maksimum dia hanya 15 hari dan 15 malam. Ya. Lebih daripada tu confirm dia ada istihadah. Maknanya hari yang ke-16 confirm dia wajib mandi. Confirm dia wajib solat. Kan? Itu dah pasti. Daripada mula dia datang haid tu lah. Mula dia datang haid tu. Ha.
Mula dia datang haid selama 15 hari 15 malam. Dikira macam tu. Okey, seterusnya minimum suci pula. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wa la hadda li aktsari. Minimum bagi suci antara dua haid adalah 15 hari, masukkan sini 15 hari 15 malam juga kan, sucinya juga macam tu, minimum 15 hari 15 malam. Maknanya kalaulah kali terakhir dia haid pada satu hari bulan, dua hari bulan dia mandi contohnya, so dua hari bulan tu dia suci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau hari ke-17 datang semula darah, okey. So itu mungkin haid hari yang ke-17 tu, 17 hari bulan tu kan. Tapi kalau datang darah 15 hari bulan ataupun 14 hari bulan, confirm sama ada darah yang kedua itu istiadah ataupun yang mula tadi tu mungkin ada istiadah. Yang awal tu, yang sampai 1,000 bulan tu, mungkin ada istiadah pada awalnya. Jadi dia kena calculate balik. Sebab orang perempuan diajar supaya kena letak bila dia bermula haid dan bila dia habis haid pada setiap bulan, supaya kalau anything happen dengan bulan yang berikutnya, dia boleh kira dengan betul, supaya dia tahu sama ada dia istihadah ataupun tidak. Kan? Sama ada yang baru tu yang istihadah ataupun yang lama dulu yang istihadah. Bulan lepas yang istihadah ataupun bulan ni yang istihadah. So dia kena calculate balik. Dia kena calculate. Dia tak boleh simple as tengok ni hari tu suci 1,000 bulan. So 15 hari bulan datang darah. Darah ni bukan haid ni, ni istihadah. Tak tentu. Mungkin juga haid. Kalau yang bulan lepas tu mungkin dah jadi luar biasa dia, mungkin sampai hari ke-14. Contohnya dia biasa 7 hari je, kan tiba-tiba bulan lepas jadi 14 hari. Dan darahnya pun ada perbezaan warna. Jadi bila hari yang ke-14 dia tak kira haid, dia tak kira istihadah lagi sebab dia dikira sebagai haid. Kan sampai pasal masih bawah 15 lagi. Tapi tengok-tengok bila dia suci tak sampai 2 minggu pula. Tapi kalau kita totalkan dengan yang sebelumnya sebenarnya dah 3 minggu. Maka sebenarnya yang kedua tu dikira sebagai haid. So yang ini perlu dikira semula. Tak boleh senang-senang je dia nak kata okey ni terus istihadah. Okey, kena tengok dulu. Sebab persoalan ni terlalu banyak, sebab dia kena tengok setiap satu kes. Kita tak boleh pukul rata je semua. Kan? Dia kena tengok case by case. Okey, seterusnya disebutkan sekurang-kurangnya suci antara dua haid. Yang disyaratkan suci antara dua haid yang 15 hari tu, untuk membezakan suci antara haid dengan nifas. Sebab suci antara haid dengan nifas boleh sahaja seketika ataupun tak ada beza langsung. Dia boleh bersambung. Tak ada pemisah langsung. Dia boleh. Kan? Macam mana? Contohnya seorang yang haid ketika pregnant, lepas tu dia terus bersalin. Dia terus bersalin, lepas bersalin terus keluar darah nifas. Jadi bermakna tidak ada pemisah antara haid dia dengan nifas. Bukan kena tunggu sampai 15 hari baru kira nifas. Jadi yang kita kata kena tunggu 15 hari tu haid dengan haid, bukan antara haid dengan nifas. Okey. Begitu jugalah contohnya kalau darah nifas dia tu sampai 60 hari dah. Sebab nifas, kita baca bawah ni pula, nifas maksimumnya adalah 60 hari. So kalau nifas dah sampai 60 hari, lepas tu terputus darah sekejap, kemudiannya datang balik darah yang baru. Terputus darah sekejap, katalah contohnya satu hari tak ada darah. Hari ke-60 ada darah lagi. Hari ke-61 tak ada darah. Hari ke-62 datang darah balik.
maka hari yang ke-62 itu darahnya dikira sebagai darah haid. Dia tak mesti suci 15 hari. Tu kalau darahnya dah sampai 60 hari ya. Kalau darahnya dah sampai 60 hari. Kalau darahnya tak sampai 60 hari lagi, nifas, kan baca bawah dulu ya. Sekurang-kurang nifas itu seperdudahan, yakni sekelip mata, kebiasaannya 40 hari dan sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. So kalau nifasnya belum cukup 60 hari, belum cukup 60 hari, kemudiannya terberhentinya sekejap saja, lepas tu datang balik darah, maka darah yang kedua itu dipanggil darah nifas juga. Selagi mana belum sampai 60 hari dan terberhentinya sekejap saja. Tapi kalau berhentinya sampai 15 hari atau lebih, maka yang kedua itu dipanggil sebagai haid. Contohnya, katalah dia punya darah nifas keluar selama 2 minggu je. 2 minggu je sampai 14 hari. Hari ke-14 dia dah bersalin, hari ke-14 dah tak ada darah. Okey, dah tak ada darah, dia pun mandi, semayang dan sebagainya. Lepas 15 hari, kan? Budak tu pun umurnya baru sebulan lebih je, kan? Baru 35 hari, 36 hari contohnya. Datang pula darah lagi sekali si ibu ni, keluar lagi sekali darah. Maka darah yang kedua tu dipanggil sebagai haid. Sebab dah ada pemisah selama 15 hari. Dekat sini tengok kepada 15 hari. Okay? Yang tadi tu tak tengok kepada 15 hari sebab dia dah capai kepada maksimum nifas. Iaitu dah sampai kepada 60 hari. Tapi dia mesti ada pemisah. Kalau tak ada pemisah, tak kira juga. Contoh, hari yang ke-60 keluar darah. Berterusan hari yang ke-61, hari yang ke-62, hari yang ke-63, masih lagi keluar darah. Tak pernah berhenti langsung. Maka darah yang keluar lepas daripada 60 itu dipanggil istihadhah. Itu bukan haid. Haid dia mesti ada pemisah. Antara nifas dengan haid dia mesti ada pemisah. Walaupun lebih daripada 60 hari. Kan? Dia mesti ada pemisah sekejap. Dia tak sebut tempoh, tapi dikatakan walaupun sekejap, walau lahzah, walau sekejap. Walaupun sekejap. Berhenti sekejap, contohnya dia cek dah tak ada darah. Kan? Pagi ni dia dah cek tak ada darah. Tengok-tengok lepas zuhur tengok ada darah balik. Itu dah dikira sebagai haid. Kalau dah sampai 60 hari. Kalau sampai 60 hari. Tak sampai 60 hari, kita sebut tadi, tengok pula pemisah dia. Kalau pemisah tu lebih daripada 15 hari, barulah dikira sebagai haid. Darah yang kedua tu. Kalau tak sampai 15 hari, dan dia masih lagi dikira sebagai nifas. Jelas? Hanya contoh macam kita sebut tadi lah. Ini biasa bagi orang perempuan. Hari yang ke-20 contohnya, dia dah mandi dah. Sebab dia ingat dah tak ada darah. Lepas 5 hari keluar darah balik. So darah yang kali kedua keluar tu, yang hari ke-25 keluar tu, itu dikira sebagai haid ke nifas. Itu dikira sebagai nifas. Sebab pemisahnya cuma 5 hari. Ataupun 4 hari jadi pemisahnya. Kan? Jadi yang kedua tu masih lagi dikira sebagai nifas. Tapi kalau kita kata berhenti hari yang ke-20, hari yang ke-36 baru keluar pula. Maknanya dah ada 15 hari yang tak ada darah, maka darah yang kedua tu dikira sebagai haid. Dia bukan seperti yang setengah orang Melayu ambil, dia kata mesti 40 hari. Ini pun satu hal juga. Ada sebahagian tu dia kata belum 40 hari lagi. Tak payahlah mandi, padahal darah dah berhenti lama. Kalau darah dah berhenti lama, mandi, semayang. Kan? Jangan tunggu sampai 40 hari. Dia kata anak nombor 1 sampai nombor 10 semua 40 hari, Ustaz. Kan? Ni nombor 11 je. Kan? Katalah banyak-banyak ada anak je tuan-tuan kan. Dia setiap anak berbeza. Kan? Kita tak tahu. Jadi mungkin yang dulu-dulu sampai 40 hari, sampai 50 hari, yang ini 20 hari je contohnya darahnya keluar. Jadi 20 hari je lah dia punya nifas. Kan? Lepas tu suci. Suci itu maka dia semayang, dia boleh puasa dan sebagainya. Ya. Ya. Okey.
Nifas minimumnya dia tulis kat sini seperludahan. Okey. 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 Kita sebut tadi dia dikira sebagai haid kalau ada break selama 15 hari 15 malam. Ha. Walaupun belum cukup 40 hari ya. Okey. Ha. Ha. Kita ha. Faham eh? Okey. Yang ni orang lelaki pun kena tahu. Ha, kena tahu. Yang belum kahwin pun kena tahu juga. Ha, jangan jangan ingat orang dah kahwin je kena tahu. Nanti nak kahwin nanti. Okey. Itu berkaitan dengan haid dan nifas. Okey. Dan yang kita bincangkan di sini adalah pada bilangan sahaja. Kan? Kita tak bincang panjang lebar tentang haid, nifas dan istihadah dalam kitab ni. Sebab ini yang paling penting sekali dalam bab haid, nifas, istihadah ada dari segi bilangannya. Tetapi kita tahu juga bahawasanya kita ni dalam perbahasan tentang haid nifas ni dia memang terlalu banyak persoalan sampai di sana ada yang dipanggil sebagai al-mutahayyirah. Al-mutahayyirah ni apa dia? Kalau kita terjemah secara literally maksudnya wanita yang memeningkan. Itu maksud dia. Yang mengconfuskan. Bukan dia confuse tak? Dia mengconfuskan. Dia mengconfuskan kita. Sebab apa? Al-mutahayyirah ni kes dia apa? Dia dah lah darah dia tak berhenti. Lepas tu kita tanya, bulan lepas macam mana? Bulan lepas tak ingat lah ustaz. Yelah tak apalah. Okay, kamu tak ingat berapa hari. Kamu ingat tak awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan? Itu pun tak ingat ustaz. Ah, sudah, dia tak ingat yang itu, dia tak ingat yang ini. So semua dia tak ingat. Bulan lepas macam mana, jenis warna darah macam mana, semua tak ingat. Ini dipanggil wanita yang memeningkan. Memang ada dalam kitab eh, bukan saya yang letakkan nama tu kan. Al-mutahayyirah dipanggil wanita yang memeningkan kan. Nak ceritanya perbahasan tentang haid nifas istihadah ni dipanjang lagi. Ha, dipanjang lagi. Dia bukan bahasa ini je. Ini very simple lah. Ini dia punya apa dipanggil formula, formula asas sahaja. Sebab kitab kita ni pun matan kan. So matan ni itulah dia punya konsep dia. Dia hanya membincangkan formula-formula asas. Seterusnya. Okey, kita masuk terus kitab yang baru, Kitabus Salah. Insya-Allah. Sebelum kita masuk Kitabus Salah, minggu lepas punya teka-teki dah dapat jawapan. Ada berapa teka-teki minggu lepas? Tiga. Oh, tiga. Dia ada satu satu teka-teki tu ada ustaz yang jawab minggu lepas. Apa Ustaz Fabi ke apa jawab minggu lepas? Ustaz Fabi ya. Ha. Bila habis habis dia kuliah dia datang jumpa saya dia kata ustaz yang ini kan. Ini. Okey, so dia dapat jawapan lah kan. Tapi ustaz yang jawab mana haji, mana mana haji tu lah kan. Itu pun tak dapat jawab lagi dua kan. Jadi berkaitan dengan tayammum ada yang nak jawab? Okey, apa soalan dia hari tu? Yang pertama soalan dia, seorang yang tayammum dalam keadaan dia sihat dan sekelilingnya ada air tetapi dia solat, dia tayammum dan solatnya sah dan dia tak perlu ulang pula solat dia. Nah, itu soalan yang pertama. Apa jawapan dia? Tak ada. Seorang yang solat di atas kapal tapi tak ada air atas kapal dan dia pula tidak ada gayung untuk ambil air dekat laut tu kan. Jadi sekeliling dia air kan. Jadi dia boleh tayammum walaupun sekeliling dia air. Okey, tak apa, itu mungkin trick question tu kan. Okey, soalan yang kedua, siapa yang tayammumnya tidak sah selagi mana
ada tayamum yang lain. Maknanya yang lain tayamum dulu, barulah dia boleh tayamum. Kalau dia tayamum dulu, tidak sah tayamum dia. Itu soalan yang kedua. Kan? Siapa dia? Ini soalan yang kedua ni Ustaz Fahmi dapat jawab. Jawapannya adalah, kalau tidak ada air dan kita perlu tayamumkan jenazah. Bila kita nak semayang jenazah, jenazah itu perlu ditayamumkan dulu, barulah kita boleh tayamum untuk semayangkan dia. Kalau dia belum tayamum, maka kita tak sah tayamum. Okay, itu yang kedua. Ya, yeah, jenazah tu ditayamumkan. Sebab tak ada air, jenazah ditayamumkan. Jadi bila jenazah tu ditayamumkan, baru kita boleh tayamum. Sebab tayamum ni kan dia kena masuk waktu baru kita boleh tayamum. Masuk waktu untuk solat jenazah bila? Bila jenazah dah settle. Kan? Ini jenazah tak settle lagi. Maknanya belum lagi kita boleh solat atas dia. Selagi mana kita belum settlekan jenazah, macam mana kita nak solat atas dia? Jadi kita kena tayamumkan dia dulu, barulah kita boleh tayamum. Kalau kita tayamum dulu, tayamum kita tak sah. Okey, itu jawapan untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga hari itu kita tanya, siap, ada satu orang dia solat dalam keadaan berwuduk dan solat dia kena ulang. Dan kemudiannya dia bertayamum untuk solat berikutnya, dia tayamum dan solat dia dengan tayamum pula tak berulang. Satu orang solat dengan wuduk, solatnya kena ulang. Waktu berikutnya dia tayamum, solat dia tak payah ulang pula. Jadi siapa dia orang ni? Orang yang dia solat dalam keadaan dia terlupa yang dia belum mandi wajib. Okey. Dia belum mandi wajib. Dia solat Zuhur dengan ambil ismayang. Dia tak mandi wajib. Dia ambil ismayang, dia solat. Dia kena ulang tak solat dia? Dia kena ulang lah. Sebab solat dia tak sah kan? Masuk waktu asar, air tak ada. Dia tengah musafir. Air tak ada. So dia tayamum. Dia tayamum, dia solat. Solat asar dia kena qada tak? Kena ulang tak? Tak kena ulang. Sebab apa? Tayamum boleh menggantikan mandi wajib sekali. Jadi tayamum tu walaupun nampak macam ringan, tetapi dia menggantikan wuduk dan mandi wajib. Jadi dia tak perlu ulang solat asar dia. Solat Zuhur dia dengan wuduk, tapi solat Zuhur dia kena ulang. Solat asar dia dengan tayamum, tapi tak kena ulang. Okey. Boleh dua-dua sekali. Ha, boleh dua-dua sekali. Maknanya tak payah tayamum dua kali. Dia tak payah tayamum sekali untuk mandi, ganti mandi wajib, lepas tu tayamum lagi sekali untuk ganti wuduk. Tidak. Dia tayamum sekali tu, dia dah angkat hadas dua-dua sekali. Macam mandi wajib lah, angkat hadas dua-dua sekali. Kan? Dia bukan angkat hadas sebenarnya, dia membolehkan solat. Kan? Sebab konsep dia tak angkat hadas pun, tayamum ni dia membolehkan solat je. Dia membolehkan solat. Jadi lepas daripada tu, dia kena tayamum lagi, dia kena tayamum lagi kan? Okey, jadi tak ada siapa boleh jawab soalan-soalan tu. Hadiah tak diberilah. Okey. Seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah, kitabus salah. Faslun a'zarus salati ithnan, an-naumu wan nisyanu. Keuzuran solat itu ada dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Kan? Mula sekali pengarang bawa keuzuran dulu. Sebab apa? Sebab kita semua tahu solat tu wajib. Yang tu tak payah bincang, tak apa. Semua kita tahu dalam matan, tak payahlah bincang benda tu. Dah tahu dah semua solat tu wajib, sepakat ulama, sepakat semua Islam kata solat tu wajib. Tak ada siapa boleh kata solat tak wajib, kan? Jadi solat memang wajib. Cuma bila wajib ni pula ada keuzuran. Yang mana kalau dia tinggalkan solat kerana keuzuran, tidaklah berdosa. Wajib ni kan kalau kita tak buat berdosa. Jadi dekat dia ni tak berdosa. Siapa dia? Yang pertamanya adalah kerana tidur, yang keduanya kerana lupa. Sebahagian daripada para ulama tambah lagi dua, satunya jamak, yang keempat paksaan.
jamak pun tak solat juga. Maksudnya dia jamak takhir contohnya kan. So zuhur tu dia tak solat. Maksudnya sebab apa? Dia ada keuzuran. Dia akan solat zuhur tu waktu asar nanti. Kan? Maghrib tu dia akan solat waktu isyak nanti. Jadi ada keuzuran juga tu. Dipanggil jamak juga salah satu daripada keuzuran solat. Yang keempat dipanggil paksaan. Kan? Paksaan maksudnya ada orang paksa dia betul-betul kau jangan semayang. Kan? Diletakkan pistol dekat kawan tu contohnya. Kau semayang aku tembak. Contohnya. So itu dikira sebagai keuzuran juga. Keuzuran sampailah. Sampai habis waktu pun maka dia tidak berdosa kerana meninggalkan solat. So yang pertama tadi kita ambil balik, tidur. Tidur maksudnya adalah sama ada dia tidur sebelum masuk waktu, lepas tu sampai habis waktu. Dia tidur pukul 6 petang, dia bangun pukul 9 malam. Contohnya kan, maghrib habis. Nah, itu confirm lah tu. Itu keuzuran lah tu. Ataupun dia tidur bila dah masuk waktu, cuma dia sangka dia boleh bangun sebelum habis waktu. Contohnya isyak. Dia tidur pukul 9 dah masuk waktu isyak. Dia rasa-rasa dia akan bangun sebelum subuh. Tengok-tengok dia bangun-bangun dah subuh dah. Kan, lama betul dia tidur, pingsan. Ha, jadi ketika itu dia juga dikira sebagai dimaafkan. Kan, maksud dimaafkan ni tak berdosa lah. Dia tak berdosa. Tinggalkan solat tu. Dia kena qada. Qada itu wajib. Ha, tapi qada dia tu beza dia apa? Qada dia tak perlu disegerakan. Sebab dia meninggalkan solat itu dengan excuse, dengan keuzuran. Qada solat yang ada excuse, solatnya tak, qadanya tak perlu disegerakan. Tidak wajib disegerakan. Lebih afdal disegerakan lah. Tapi tidak wajib. Berbeza dengan qada solat yang sengaja ditinggalkan. Tak ada excuse. Yang itu wajib disegerakan. Okey. Tapi kalau seorang tu tidur, kemudiannya dia dah rasa dah bahawasanya tidur tu akan habis waktu tu. Kan? Waktu tu berdosa dia tidur. Eh? Maknanya contoh dia tidur, dia belum sampai zuhur. Dia tidur pukul 3 petang, dia tahu dia akan tidur bangun pukul 5. Habis dah zuhur. So dia tidur tu berdosa. Dan dia meninggalkan solat dalam keadaan berdosa. Ha, sebab dia belum solat. Ha, jadi dia kena solat dulu baru dia boleh tidur. Ha. Dia itulah kita kata tadi, dia cuma dua keadaan tidur ni. Satu tidur sebelum masuk waktu. Satu lagi tidur selepas masuk waktu tetapi dengan sangkaan dia boleh bangun sebelum habis waktu. Contoh dia tidur pukul 3 petang, dia rasa dia boleh bangun 3:30 ataupun dia rasa dia nak nap sekejap aja. Kan, dia nak nap je. Dan biasa dia nap 5 minit, 10 minit aja. So dia rasa macam tu. Tapi sedar-sedar pukul 5. Mungkin sebab dia terlampau penat contohnya. Kan? So dia tak sedar langsung. Dia orang nap ni kadang-kadang atas kursi je, atas sofa je. So dia dah pukul 3 petang tu dia letih sangat. Dia baru balik musafir ke apa kan. Dia pun duduk sekejap atas sofa tu. Kata tak apalah, tidurlah sekejap. Biasanya kalau tidur macam ni 5 minit aja. Kan? Sedar-sedar dah pukul 5 petang. Kan? Siap dah baring dah atas sofa tu. Dia pun tak sedar bila dia baring. Tengok-tengok siap ada selimut. Orang rumah dia tolong selimutkan lagi. Tak kejut pula tu semayang. Kan? Jadi waktu tu dia tak berdosa. Dia tak berdosa sebab dia rasa dia boleh bangun. Dia rasa dia boleh bangun sebelum masa. Cuma dia tak sangka kata dia terlajak. Kan? Jadi yang itu tak ada masalah. Itu tak berdosa. Yang berdosa adalah kalau dia dah yakin, aku dengan penat macam ni, kalau aku tidur pukul 3, confirm aku akan bangun pukul 5. Habis waktu zuhur. Ha, jadi waktu tu dia berdosa kalau dia tidur. Sebab dia dah tahu dia akan terajak. Yeah? Kalau ataupun dia dah pesan kat orang. Dia tahu dia kalau tak pesan dia terajak. So dia pesan. Itu tak apa. Maksudnya, walaupun contohnya kata orang tu terlupa nak kejut dia. Orang tu terlupa nak kejut dia, then dia tak berdosa. Ataupun dia dah set jam. Dia dah set jam. Dia tidur pukul 3 petang, dia dah set jam pukul 3:30 nak sembahyang zuhur. Tapi dia tak dengar bunyi jam. Dia sedar-sedar pukul 5.
Sekali lagi, dia tak berdosa juga. Itu dikira sebagai uzur juga. Bermakna kalau dia nak qada solat dia, dia tak perlu qada solat dia segera. Dia boleh qada solat lambat. Dia ada excuse juga. Kan? Sebab dia dah set jam. Dia dah set jam, dia dah bagi tahu orang dan sebagainya. Boleh. Ha, dia tak mesti bangun-bangun terus sembahyang qada. Tak mesti. Okay. Macam mana pula kalau orang tidur sebelum masuk waktu, kita ni wajib tak kejutkan orang tu? Kan? Jawapannya tidak wajib. Ha, dia yang jawab wajib kan? Kalau dia tidur sebelum masuk waktu. Tapi kalau dia tidur dah masuk waktu, dah masuk waktu, maka ketika itu jadi wajib untuk kita kejut dia. Kalau sebelum masuk waktu dia tidur, sunnah untuk kita kejut dia. Bukan wajib. Kan? Ha. Kalau dah masuk waktu baru dia tidur, contoh dari tadi kan pukul 3 petang baru dia tidur kan. Kita tahu dia belum salat zuhur. Pukul 3 petang dia tidur. So sebelum asar pukul 4 contohnya, kita kena kejut dia. Wajib kita kejut dia untuk dia solat zuhur. Kan? Tapi kalau dia tidur tu daripada sebelum masuk waktu, contoh dah kata macam tadi kan, pukul 6 petang dia tidur, waktu maghrib tu dah nak habis. Kita tengok, dia ni confirm lah belum sembahyang maghrib sebab dia tidur daripada pukul 6. Kan? Jadi kita disunatkan untuk kejut dia. Dia tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab dia ada keuzuran. Kan? Artinya kalau kita tak kejut dia pun, tak berdosa pun dia. Ha. Jadi sebab dia ada keuzuran, dia tidur tadi sebelum maghrib lagi. Ha, jadi ketika itu kita sunnah untuk kejutkan dia supaya dia dapat solat pada waktunya. Dia tak perlu qada. Kan? Jadi kita kejutkanlah dia, sunnah kita kejut. Okey. Dia sama je 5-5 waktu termasuklah subuh. Termasuklah subuh. Ha, tapi janganlah dapat peluang malam ni, oh subuh, kita biasa tidur sebelum subuh. Maknanya kalau bangun pukul 8 pagi tak apa lah ustaz. Orang yang beriman dia akan jaga waktu solat. Ya? Dia akan jaga waktu solat. Dia bukan cari excuse. Dia kan usahakan dulu. Kan? Dia bukan nak tidur tu lagi dia dah set jam pukul 8 pagi. Itu memang dia sengaja tak nak solat. Maknanya dia dah ada niat dah. Orang yang beriman dia dah niat nak bangun waktu subuh. Tapi tak terbangun contohnya kan. Dia dah set jam tak sedar. Sedar-sedar dah pukul 7.30 pagi. Habis subuh. Maka dia dimaafkan. Yang dimaafkan tak wajib qada segera. Okey. Qal faslun syurutu solati samaniyah. Syarat-syarat solat ada 8. Syarat-syarat solat ada 8. Ini syarat sah solat. Ayolah syarat sah solat. Yang pertama, taharatul hadathain. Taharatul hadathain, suci daripada dua-dua hadas, kedua-dua hadas. Ini kita pun tahu, hadas kecil, hadas besar, maknanya mandi wajib dan berwuduk lah dengan, ataupun dengan tayamum. Maka tidak sah solat orang yang solat tanpa bersuci jika ada air ataupun tanah. Kalau disengaja juga solat dalam keadaan begitu dan dalam keadaan tahu, dalam keadaan ingat, maka dia berdosa. Tapi kalau dia terlupa, maka pahala dia dapat, cuma dia kena qada semula lah. Dan kalau tak ada memang air, tak ada tanah ataupun tak berpeluang untuk ambil sembahyang, memang tak dapat ambil sembahyang, tak dapat nak bertayamum, ini dipanggil sebagai faqidut tahurain yang kita bincangkan pada minggu lepas, maka solatnya dipanggil solat hormat waktu, solat hormat waktu. Orang yang tidak ada, tak boleh nak bersuci daripada dua hadas ni, kalau dia solat juga, maka solatnya dipanggil solat hormat waktu. Kan? Yang kedua, wattaharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis pada pakaian, badan dan juga tempat.
suci daripada pakaian, badan dan juga tempat. Pakaian dekat sini maksudnya pakaian yang dia pakai ataupun yang dia bawa. Yang dia bawa, yang dia tanggung, yang dia tanggung. Okey. Ataupun yang bersambung dengan dia. Yang bersambung dengan dia. Pakaian tu bersambung dengan dia. Ha, contohnya dia pegang tali, tali itu pada hujungnya ada najis. Walaupun tali itu tidak bergerak dengan pergerakan dia. Contohnya dia ikat dekat ujung jari dia, tali itu, dia bergerak, tali itu tak bergerak. Tetapi tetap dia dikira sebagai menanggung najis. Okay. Pada badan, itu dah jelas. Pada tempat, maksud pada tempat adalah yang dia kena, yang kena pada dia ketika solat, sama ada pakaian dia ataupun badan dia. Yang tak kena pada dia walaupun bertentang dengan dia ketika sujud contohnya, yang itu tidak membatalkan solat, itu masih lagi sah. Contoh waktu dia sujud dekat bertentang dengan dada dia tu ada najis. Kan? Yang itu tak ada masalah. Sebab tidak kena pada dia. Kan? Najis tu. Ha. Cuma janganlah saja-saja. Kan? Dah kenapa pula semayang dekat tempat nampak dah ada najis macam tu. Kita cerita je contohlah. Kalau-kalau seorang tu ada anak, ada cucu contohnya. Kan? Anak atau cucu tu pula pandai-pandai pula bawa pampers dia pergi letak atas sejadah. Ha, contohnya lah kan. Pampers tu pula kotor. Dia ambil daripada tong sampah, dia pergi letak atas sejadah. Jadi semayang si ayah ataupun si datuk masih lagi sah. Yang penting janganlah dia sujud atas pampers tu. Ha, jadi kalau sekadar bertentang dengan dada dia, masih lagi sah. Tak ada masalah. Okey. Dia boleh solat macam biasa sebab dia tidak pasti ada najis kat situ. Ha, kalau syak tak ada, tak mendatangkan ataupun tidak membatalkan solat, masih lagi sah. Syak dalam bab ni kena buang. Ha, dan kita pernah sebut benda sebelum ni, dalam bab bersuci, syak ni kita kena campak jauh-jauh. Jangan kita ikut. Kita rasa-rasa mungkin ada najis kat sini. Mungkin tadi ada binatang berak kat sini. Mungkin dia kena buang. Selagi mana kita tak yakin kata ada najis, lagi tu tanah ni Allah Ta'ala jadikan suci. Jadi kita boleh solat di atas dia. Tanah kat mana ni semua kita boleh solat. Sebab tanah ni Allah Ta'ala jadikan suci untuk kita solat. Kecuali kita yakin, kita nampak ada kucing baru lepas buang air kat situ contohnya. Ha. Tanah rumput ialah bumi lah. Bumi ni. Ha. Okey. Kalau kita dah solat dalam keadaan kita terlupa ada najis pada pakaian kita, ataupun kita tahu, kita tak tahu contohnya, ataupun memang kita tak tahu, lepas solat baru tahu, maka solat itu wajib diqadakkan. Wajib qadak. Bila kita dah tahu, wajib qadak. Dan dalam masa yang sama, walaupun kita kata kita kata berkaitan dengan najis ni, najis ni dalam mazhab Syafi'i, kita haram sengaja nak memegang najis. Tahu? Walaupun kita boleh bersihkan lepas daripada tu, tapi sengaja-sengaja tu dia boleh jadi haram. Kan? Tu pasal lah yang orang buat kempen touch dog apa semua tu tak betul. Tahu? Kalau dia kata dengan alasan untuk mengajar orang bagaimana nak sertu, ajar je lah bagaimana sertu, tak payahlah pegang anjing. Kenapa kena pegang pula nak ajar benda tu? Kita daripada dulu ajar tak pernah pun kena pegang anjing.
Ya, orang faham je macam nak setu. Ha, jadi ajar je lah praktikal, tak payah suruh pegang anjing. Kan? Ha, walaupun kita kata Allah tak apalah ustaz, sekarang ni nanti kita setu je lah. Ha, saja-saja tu hukum dia haram. Kalau memang doktor apa apa veterina contohnya kan, tu cerita lain lah kan, sebab memang kerja dia, memang dia kena apa bagi ubat pada benda tu semua, tak ada masalah lah, itu bukan saja-saja. Kan? Ataupun polis ataupun pemburu kan, itu cerita lain. Yang memang kita tak nampak dengan pandangan mata yang biasa, yang tak nampak dengan pandangan mata yang biasa, hukum dia dimaafkan. Hukum dia dimaafkan. Okey. Seterusnya, syarat yang ketiga, wasatrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat dalam bab solat, syarat dia adalah menutupi keseluruhan tempat yang wajib ditutup. Okey. Dan syarat yang kedua adalah terhalang warna kulit. Warna kulit. Okey. Itu je dua syarat dia. Dia tak disyaratkan ketat ke longgar ke, dia tak syarat yang tu eh. Dia syarat dia dua je. Dia tutup semua tempat yang wajib ditutup. Yang keduanya adalah dia menghalang daripada warna kulit. Dilihatlah, maksudnya tak nampak warna kulit. Kalau nampak warna kulit, maka tidak sah. Nampak tak nampak ni dikira daripada arah biasa perbualan, kan? Daripada jarak biasa perbualan. Okey. Dan nampak ni maksudnya juga daripada arah depan ataupun daripada arah atas. Kalau daripada arah bawah tak kira lah. Ikutlah contohnya ada budak gintai ke bawah kain. Dia kata nampak. Dia tak membatalkan solat. Solat sah. Okay? Sebab daripada bawah. Daripada bawah memanglah. Kalau kita pakai kain memanglah nampak. Tapi yang dikira tu daripada arah depan dan juga daripada atas. So yang daripada atas ni lah biasa kita ingatkan orang lelaki, khususnya kalau dia pakai seluar, dia punya seluar tu dia pakai bawah daripada pusat, lepas tu baju dia pula t-shirtnya terbuka macam tu kan, memang nampak. Contohnya nampak pusat dia, nampak bawah daripada pusat contohnya, maka boleh batal solat dia. So kena jaga-jaga kan, solat tu kena jaga-jaga dari punya nak tutup aurat tu. Okay. Dan kita sebut tadi sekadar tak nampak warna. Jadi maknanya kalau nampak bentuk, dia masih lagi sah. Nampak bentuk masih lagi sah. Yang tak sah kalau tak, kalau nampak warna. Macam saya pakai baju jubah putih ni memang tak nampak warna kulit. Kadang-kadang setengah-setengah tu dia terlalu nipis. Sampai nampak warna. Bukan nampak bentuk eh. Nampak warna sekali. Itu memang nipis betul lah maknanya. Memang tersangat nipis. So nampak warna. Nampak warna baru tak sah. Kan? Kadang setengah-setengah tu nampak bentuk. Nampaklah bentuk tangan tu kan. Nampak. So yang itu masih lagi sah. Walau ataupun dia pakai yang ketat. Macam dia pakai apa baju orang pergi berenang. Apa pergi diving. Kan? Dia pakai yang itu kan ketat betul-betul semua sekali. Tapi tutup semua sekali dengan kepala, tinggal muka je. Kan terbuka. Orang perempuan. Kalau dia sembahyang macam tu, sah ke tidak? Sah lah. Yang penting tak nampak warna kulit. Itu je. Tapi berdosa ke tidak? Berdosalah bagi orang lelaki yang bukan mahram tengok. Tapi kalau orang yang lelaki bukan mahram tak ada tengok dia, maka tak ada masalah lah. Dan itu beza aurat dalam solat dengan aurat luar solat. Aurat dalam solat ni kita cerita sah atau batal solat. Dia bukan cerita berdosa pahala. Dia cerita sah atau batal. Jadi kita cerita sekarang ni kalau dia buat begini sah, kalau dia buat begini tak sah. Itu je. Bukan cerita dosa dosa ke tidak.
Kalau dia buat tu di hadapan orang bukan mahram, nampak dia, maka dosalah. Dan beza dia juga solat apa aurat yang di hadapan orang lain ni, orang nampak ke tak nampak. Aurat solat dia tak kira orang nampak ke tak nampak. Kan? Duduk seorang-seorang di dalam bilik yang gelap, tutup lampu, waktu tengah malam pula lagi, bulan pun tak ada, gelap gelita, dia sendiri tak nampak tangan dia, bukan bermakna dia tak payah tutup aurat kalau dia solat. Kan? Solat kena tutup aurat juga. Ha, itu beza antara aurat solat dengan aurat yang dipanggil luar solat. So aurat solat dia perlu ditutup. Kalau aurat yang di luar solat ni, maknanya dia tak mesti tutup semua kalau orang tak nampak. Kan? Contohnya orang postman ketuk pintu, dia di belakang pintu contohnya kan, dia buka pintu, dia bercakap dengan postman tu, postman tak nampak dia, tak ada masalah kan. Ha, sebab tak nampak dia, dia duduk dekat jabat dia, dekat meja, bawah meja tu orang tak nampak, dia tak pakai stokin contohnya kan, kaki dia orang tak nampak sebab bawah meja, maka tak ada masalah. Tapi bila dia nak keluar, dia nak bergerak, baru dia pakai stokin contohnya, ha, maka tak ada masalah kan. Itu beza antara aurat dalam solat dengan aurat luar solat. Tapi aurat luar solat ni dia detail apa lagi, banyaklah, tak boleh menampakkan bentuk kan, tak. Itu antara aurat yang dipanggil aurat di luar solat. Lagi yang ke 4, wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. So menghadap kiblat, bila kita cerita tentang menghadap kiblat, menghadap kiblat ini sama ada dengan yakin. Orang yang menghadap kiblat dengan yakin ni siapa dia? Orang yang duduk dekat depan Kaabah lah. Kan? Yang itu memang dia yakin sungguh lah. Sebab memang dia nampak Kaabah. Kan? Tak ada pemisah antara dia dengan Kaabah. Ataupun dipanggil secara zon. Secara sangkaan. Sangkaan ni macam kita lah. Kita solat ni masih lagi sangkaan. Kita tak dipanggil sebagai yakin. Sebab kita tak nampak Kaabah depan mata. Ha, itu masih lagi sangkaan. So sangkaan kita kata memang kiblat ada depan. Maksudnya sini ni arah kiblat lah. Kaabah arah sana lah. So kita semua menyangka begitu. Maka solat kita juga dikira sebagai sah. Menghadap tu macam mana? Kalau kita solat berdiri ataupun duduk, maka yang perlu menghadap ke kiblat adalah dada kita. Dada. Bukan kepala eh, tapi dada. Ha, dia bukan macam dia solat kan, dia menghadap sini kepala je, Allahu Akbar. Kan? Sebab nak bagi kena. Tak, dada tu kena menghadap. Jadi saya pernah nampak orang solat atas kereta api. Kiblat ke sana. Kan? So dia susah nak beralih. Jadi dia kepala je gerak, Allahu Akbar. Kan? Dada tegak ke sana. Tak dikira lah. Tak dikira lah sebagai dia menghadap kiblat. Menghadap kiblat, dada yang perlu menghadap kiblat. Okey, kalau kita solat diri ataupun dalam keadaan solat duduk. Kalau kita solat baring, maka muka kita dan dada kita kalau mampu. Kan? Kalau kita boleh tegakkan sedikit kan. So dada dan juga muka. Kalau dalam keadaan menyarap terus, maka kaki kita. Kan? Kaki kita. Kaki kita tu menghadap ke arah kiblat. Yang boleh tinggalkan menghadap kiblat apa dia? Yang boleh tinggalkan menghadap kiblat, solat ketika takut dan solat sunat ketika bermusafir dengan permusafiran yang pendek. Contohnya permusafiran dia sekadar 30 kilo, 20 kilo. Kan? Ada sebahagian kata maksudnya musafir kepada tempat yang tak dengar dah seruan Jumaat. Ha, maksudnya dah keluar daripada kampung dia lah. Ha, ada sebahagian kata satu batu. Ha, pendek je lah. Itu dipanggil safar yang pendek. Keluar daripada kampung, pergi kampung sebelah. Itu dah dipanggil safar yang pendek. Yang itu sudah boleh sembahyang sunat di atas kenderaan walaupun tidak menghadap kiblat, sunat saja.
Solat wajib mesti menghadap kiblat kecuali solat ketika dalam keadaan takut. Syiddatul khauf. Dalam keadaan perang sedang meletus ataupun ketika gempa bumi, ketika banjir, kan, nak lari daripada suasana yang teruk macam tu, ataupun ada orang nak bunuh dia, contohnya dia lari, ada along kejar, dia lari, waktu solat dah nak habis. So dia solatlah walaupun dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tak ada masalah. Ya? Dalam kapal terbang? Dalam kapal terbang wajib menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, solat tu dipanggil hormat waktu, maka wajib diqadha. Wajib qadha. Solat dalam kapal terbang, kalau tak menghadap kiblat, dipanggil solat hormat waktu, maka wajib qadha. Itu tak ada masalah. Yang waktu first tu je yang dikira. Lepas tu masa takbir tu. Lepas tu kalau terbang dah berubah tu, kita pun dah susah dah. Takkan kita tiba-tiba nak kena tukar juga, kan? Tak payahlah pusing pula, kan? Dan kita pun confused juga. Kalau pusing ke sana, Kaabah ke mana? Contoh, kan? Kita pula tak payah, kan? Kapal kalau bergerak, kita tak perlu bergerak sekali. Waktu takbir tu mesti menghadap kiblat. Tapi bukan bermakna waktu takbir menghadap kiblat, lepas tu kita sendiri yang pusing. Itu tak betul. Itu pun saya perasan juga ada orang buat macam tu. And dia kata, ustaz kata takbir waktu takbiratul ihram yang penting menghadap kiblat. Dia pun menghadap, oh, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Itu tak kira. Yang dimaksudkan waktu takbir saja menghadap kiblat ni kalau kata bang pusing. Macam soalan tadi lah. Kata bang pusing ataupun kapal pusing. So dalam keadaan macam tu dia tak payah nak pusing sekali. Waktu tu. Okey. Jadi kita sebut tadi, balik pada soalan solat atau kapal terbang, yang paling biasanya susah adalah kalau kita balik daripada arah barat ke arah timur. Sebab Kaabah kita belah barat, kan? Jadi bila kita balik ke negara kita dari barat, contohnya dari Mekah balik ke Malaysia, so kiblat ke belakang. Bila kiblat ke belakang, confirm kita tak boleh solat atau kursi. Nah, jadi confirm kalau kita nak solat, kita kena berdiri dekat tempat solat. Malaysia Airlines, Saudi Airlines ada tempat solat. So kita pun bangun, pergi tempat solat. Tapi tempat solat tu terhad. Kan, kalau semua orang nak solat, kadang-kadang tak sempat, lagi-lagi waktu subuh pendek. Kan, waktu Zuhur Asar kita boleh jamak, waktu Asar Maghrib, Maghrib Isyak kita boleh jamak. Subuh pendek masa dia. Kalau semua orang nak solat, memang tak sempat. So siapa yang sempat solat ke situ tu, dia solat menghadap kiblat, solat dah macam biasa. Tapi solat cepat-cepat nak bagi peluang pada orang lain untuk solat pula. Yang mana yang tak sempat, maka solat sajalah duduk dekat dia punya kursi dia, solat hormat waktu. Nanti sampai dekat KL, qadha jelah. Kan? Sampai rumah tak mesti solat ke KL. Sampai rumah, sebab solat dia tu dah dikira sebagai dah ada keuzuran. Tadi kita sebutkan salah satu daripada keuzuran adalah paksaan. So dia kat sini ni dalam keadaan terpaksa lah. Memang dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak menghadap pun. Sebab memang dia tak boleh. Dia memang diikat. Mesti duduk juga dekat tempat tempat duduk dia. Soalan saya, soalan yang biasa ditanya pada saya juga ni pilot. Pilot yang tengah nak landing waktu subuh. Kan? Dia tak sempat nak bangun, nak pergi semayang apa semua. Mana boleh. Kan? Tapi bila dia sampai, waktu subuh dah habis. Kan? Dia tengah manuver tu, dia turun, sampai bawah sekali, habis waktu subuh. Jadi dia solat hormat waktu. Dia semua waktu, nanti dia qadha. Qadha dia tak perlu disegerakan. Sebab dia meninggalkan solat dengan uzur. Ada excuse. Boleh balik ke rumah dulu. Tak mesti solat dekat airport. Kan? Dia boleh solat kat rumah dia, tak kisah. Tapi dia kena ingat lah. Kata dia ada solat yang belum diqadha. Kan? Dia kena ingat yang tu. Tapi kalau solat yang ditinggalkan tu boleh jamak qasar. Kalau sampai rumah dia tak ada jamak qasar dah lah. Dia tak ada qasar dah lah sebab dah sampai rumah. Dia kena sembahyang tamam. Dia kena sembahyang tamam. Kita konsep dia macam ni. Konsep dia kalau kita qadha solat yang kita tinggalkan ketika musafir, kalau kita qadha itu dalam musafir juga, barulah kita boleh qasar. Itu je konsep dia.
Tak mesti musafir yang sama, mungkin musafir yang berbeza. Eh? Tapi dah dikira sebagai musafir. Contoh, okay, semalam saya di Terengganu, kemarin saya di Terengganu. Saya balik Terengganu. Katalah saya ada tertinggal solat waktu tu. So besok saya nak ke Perlis. Dalam perjalanan ke Perlis pula yang saya jamak qasar. Saya qada balik yang hari tu. Boleh saya qasar. Ha, sebab dalam musafir juga. Walaupun musafir yang berbeza. Walaupun tempohnya lama. Kan? Ha, walaupun musafir yang berbeza, walaupun tempohnya dah lama, dia boleh qada tu dalam keadaan qasar. Kalau dalam musafir juga. Kalau dia qada tu di rumah, maka dia mesti tamam. Okey. Itu nanti kita akan bincang dalam bab jamak qasar sebenarnya. Okey. Kita kena tengok. Kalau kita pertama sekali kita kena tengok dia punya perbezaan kiblat tu jauh mana. Okey, kalau sekadar 5 degree, 10 degree tu walaupun kita tahu dia berbeza, tapi itu dikira sebagai ijtihad yang diterima pakai. Okey, dia tidaklah sampai kita kata terus batal kerana kesilapan yang sedikit. Okey, setakat berapa degree tu, 5 degree, 10 degree tu tak ada masalah. Tapi kalau sana kiblat, kita solat ke sana. Betul kan? Nah, itu memang confirm dia salah kan? Ha, yang itu tu kita perlu qada bila kita dah tahu. Kata memang kita salah. Ha. Kalau kita masa sempat. Sempat masa ulang lah. Ulang balik. Okey. Kalau ijtihad yang berbeza tu cerita lain. Contohnya dua-dua cara dengan ijtihad. Ijtihad ni macam mana? Okey, macam kita dua-dua kita tak pasti. Kita tak sure mana. So, kita pun ijtihad. Ijtihad kita contohnya zaman sekarang ijtihad pakai handphone. Betul ya? Pakai handphone. So dia pun sana. So dia pun solat. Allahu akbar. Bila dia masuk solat waktu asar contohnya, dia pakai handphone lagi. Tapi berubah pula. Eh, sana pula. Kata mana satu yang betul ni? Contohnya kan? Dah pakai, dah try pakai apps lain pun macam tu juga contohnya. Dia punya ijtihad tu dia pakai sampai 5 apps tu. Macam tu juga. Jadi dia pun solat ke sini pula. Solat dia yang ke sini tadi kena qada tak? Jawapannya tidak. Dua-dua tak boleh qada. Sebab dua-dua tu dia pakai ijtihad yang berbeza. Yang ni pun dipakai ijtihad, yang ni pun dipakai ijtihad. Dia berbeza dengan kalau yang ni dia pakai ijtihad kan, yang macam tadi tu, lepas tu ada orang bagi tahu dia salah kau ni kan, yang sebenarnya ke sana. Ataupun contohnya dia dah tahu dah, bila macam ni kan, macam ni dengan sini, bila dia keluar tengok matahari dah confirm dia salah kan, sebab matahari terbit daripada, dia tahu matahari confirm dah terbit daripada arah timur, so terbenam ke arah barat. Dia semayang tu ke arah timur, ke arah matahari terbit kan. Tapi sebab dia semayang tu waktu subuh contohnya, dia tak tahu, dia tak nampak lagi mataharinya. Bila dah naik matahari baru pasan, matahari naik sana. Maksudnya dah confirm dia salah. Itu dah bukan ijtihad dengan ijtihad tu. Itu antara ijtihad dengan yakin lah kat situ. Ataupun bukanlah yakin, tapi kita kata yang tadi tu dah confirm salah kan? Jadi ijtihad yang dah confirm salah tu, dia tidak boleh lagi diiktibarkan. Hilang kan? Itu beza dia. Lagi okey, dah 10:35 dah. Kita cuba habiskan sikit. Nombor 4, nombor 5, wadukhulul waqti, masuknya waktu bagi solat yang ada waktulah kan. Solat yang ada waktu mesti masuk waktulah syarat dia. Sama ada dengan yakin sekali lagi ataupun dengan ijtihad jugalah. Maksudnya dia ijtihad kata dah masuk waktu. Contohnya dia tengok bayang-bayang dan sebagainya tu, kemudian dia okey dah masuk waktu dah ni. Bukan, kalau bayang-bayang dia dah dikira sebagai yakin. Contohnya ijtihad, dia tak ada jam, bayang-bayang pun tak nampak, tapi ikut dia punya kiraan, dia dah boleh agak. Dia kata ni tadi ni Zuhur dah lama dah ni
Kan, rasa-rasa dah 3 jam dah zuhur ni. Rasa masuk asar dah ni. Dan maka dia pun ijtihad, kata dah masuk asar. Maka dia sembahyang asar. Waktu tu jam tak ada, matahari pun tak boleh tengok dan sebagainya. Maka tu dia panggil sebagai ijtihad. Kan? Ha, boleh juga solat isyak. Okey, seterusnya itu kalau solat isyak kalau memang sewaktu asar ataupun kalau tak tahu salah lah. Tapi kalau dia tahu salah dia kena qada juga eh. Ha, dia dah solat lepas tu baru bagi tahu kau solat apa? Asar lah. Weh, baru pukul 3 ah. Ha, contohnya kan. Ha, jadi ha, dia kena lah solat asar pula. Jangan nanti pas waktu asar dia tak nak sembahyang pula. Kan aku sembahyang dah tadi. Tak boleh lah macam tu. Okey, yang keenam al-ilmu bi fardiyatiha, ilmu tentang kefarduan solat. Dia tak boleh syak solat dia fardu ke tak? Fardu ke tak? Fardu ke sunat? Fardu ke sunat? Dia tak boleh. Dia mesti tahu solat dia tu solat fardu. Kalau solat fardu lah. Okay, yang ketujuh alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Ni macam waktu kita belajar bab wuduk hari tu, dia tidak boleh beriktikad salah satu daripada perkara yang fardu itu sebagai sunat. Contohnya dia baca Fatihah. Fatihah tu kan fardu. Lepas tu dia kata aku saja je baca Fatihah sebab aku rajin. Kan, Fatihah ni kalau tak baca pun tak apa. Sunat je contohnya. Maka tidak sah solat dia. Sebab dia telah beriktikad yang fardu itu sebagai sunat. Contohnya rukun, rukuk contohnya kan, rukun-rukun yang lain. Contohnya rukuk, sujud. Dia sujud tu dia kata tak apa, sujud ni sebenarnya sunat je. Ha. Tapi kalau yang sunat dia anggap wajib, sembahyang dia sah. Kan? Ha, sama lah. Kunut ukur dia sunat. Kan? Kalau dia sangka wajib, sembahyang dia masih lagi sah. Tapi kalau yang wajib dia sangka sunat tu yang tak sah. Ha, okay? Sunat dia sangka wajib masih lagi sah. Okay, macam duduk tahiyat awal kan, itu kan sunnah. Kalau dia anggap wajib, kalau dia anggap wajib masih lagi sah kan. Yang biasanya orang keliru yang itulah kan, dengan doa doa kunut lah, betul doa kunut. Ha, tapi itu sunat dianggap wajib tak ada masalah. Tapi kalau wajib dianggap sunnah tu masalah. Okay. Yang ke-8 wajtinabul mubtilat, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Kemudiannya hadas itu dua, asghar wa akbar. Asghar yang mewajibkan wuduk, hadas yang akbar, hadas besar adalah yang mewajibkan mandi. Yang itu semua kita dah belajar daripada sebelum inilah. Okey. Yang membatalkan tu kita tak sebut dulu sebab nanti kita akan baca perkara-perkara yang membatalkan solat. Fasal yang ke 38. So nombor 8 tu dia punya point dia pada nombor 38 nanti. Fasal 38. So yang tu kita tak bincang panjang lah. Kan? Aurat itu empat. Al-auratu arba'. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi salati ma baina surati wa rukbah. Yang ini kita dah sebut sebenarnya. Kita dah banyak kali pun dan kita dah belajar, so saya baca sekali lalu jelah. Aurat lelaki, aurat lelaki ni mutlaqan, maksudnya tidak terikat sama ada dalam solat ke luar solat ke. Aurat hamba perempuan sama juga antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut, bukan pusat dan lutut eh. Okey. Yang kedua, aurat perempuan merdeka. Yang biasalah orang perempuan di dalam sembahyang sekalian badannya selain muka dan dua tapak tangan. Yang ketiga, aurat perempuan merdeka dan hamba perempuan pada sekalian orang lain. Maksudnya bukan kira solat tak solat ni, tapi depan orang lain. Depan orang ajnabi ya. Orang lain kat sini orang ajnabi, orang yang dia boleh kahwin. Ya, orang yang asing bagi dia. Ha, jami al badan, keseluruhan badan, tak ada kecuali. Yang keempat, wa inda maharimiha
wa nisa'i ma baina surrati wa rukbah, manakala antara di hadapan yang mahram dan di hadapan orang perempuan adalah antara pusat dan lutut. Dia tertinggal mahram, terjemahan tu. Dan aurat mereka di sisi mahram dan sekalian perempuan. Barang yang antara pusat dan lutut. Okay. Dia punya persoalan yang berbeza dengan kita adalah pada nombor tiga. Poin nombor tiga tu kan. Poin nombor satu, nombor dua, nombor empat kita dah biasa. Poin nombor tiga tu macam pelik sikit bila kita baca, betul tak? Kan? Sebab poin nombor tiga tu kata aurat orang perempuan pada sekalian orang lain yang ajnabi adalah sekalian badannya. Kan? Inilah yang kita sebut pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i pada asalnya. Kan? Maksudnya seluruh tubuh badan tanpa kecuali. Kan? Cuma yang kita pegang di Malaysia adalah kita pegang mazhab Syafi'i juga, pandangan yang dipegang oleh ulama seperti Imam Ar-Ramli dan lain-lain yang mengatakan aurat tu adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ada kecuali. So dia sama macam aurat ketika solat yang nombor dua tu. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Ya. Yeah. Antara pusat dan lutut saja. Selain daripada itu bukan aurat, betul. Wa yahrumu 'alal hurwati an taksifa ma la yadullu. Okey. Aurat dengan orang kafir pula? Orang kafir perempuanlah. Orang perempuan dengan aurat dengan orang kafir perempuan adalah yang tidak terdedah ketika kerja. Maksudnya buka tu dia boleh buka yang biasa digunakan untuk urusan harian. Contohnya muka sampai tengkuk, tangan kan, kaki dekat betis dan sebagainya, itu benda yang biasa dibuka ketika kerja. Tapi dia tak boleh buat macam sama-sama orang perempuan yang Islam. Orang perempuan yang Islam antara pusat dengan lutut. Islam dengan Islam. Tapi Islam dengan kafirah, orang perempuan Islam dengan orang perempuan kafirah, so dia kena tutup kecuali yang dipanggil sebagai yang terbuka ketika kerja. Ha, jadi kerja ni maksudnya kerja rumah lah. Lepas bila buat kerja rumah. Okey, yang ini ni, bab ni ni, yang banyak muslimat kita risau bila biasanya bila ada anak perempuan duduk dekat college, duduk dekat universiti, asrama, dia punya roommate dia bukan Islam kan. Waktu tu dia kata pening lah, takkanlah nak pakai tudung 24 jam, kan. Jadi ni kita jawab, kata boleh dibuka tetapi jangan seksi-seksi pula. Itu maksud dia, kan. Jangan pula relax je pakai singlet je, contohnya dekat dalam bilik tu. Tapi kalau perempuan sama perempuan muslimah, dia boleh. Kan? Yang penting antara pusat dan lutut tutup. Kecuali macam zaman kita sekarang, timbul isu-isu macam LGBT dan sebagainya. So kalau dia nak menyelamatkan diri dia dan sebagainya, tentulah lebih baik dia tutup. Dia menghindarkan pula daripada orang pula. Zaman sekarang dah macam-macam penyakit, kan, yang perempuan pun boleh menafsu tengok perempuan juga. Maka ketika tu dia kena tutup lah. Dia tutup lah. Dia dah tahu dah dia punya kawan serumah dia tu, sebilik dia tu ada masalah sikit, kan. Janganlah pula dia dedah-dedah. Dia tutup lah. Okay. Wallahu'alam. Selesai bab syarat-syarat solat. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung rukun-rukun solat pula. Rukun salat pula insyaAllah. Wallahu'alam. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim li walakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na al-ma'allamtana, Rabbi alimna ladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alikutri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna wafiqhu lima tertadhi qawlamu fi'lan karama, warzukil kulla halalan da'ima wa akhillatik ya ulama anasa bilkhir nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhira birida minka al-uyun wa qadi'anna Rabbana kulla duyun qabla anta atina rasulul manun wa ghafir wa astur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh.